Saudara, kepada anda yang tinggal di kawasan sering dilanda banjir, pastikan anda peka kepada perubahan cuaca. Untuk perkembangan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih Andy dan Hazel di Angkasa Puria. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Bersama saya Farha Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita terus lihat kepada paparan imej gemerlap untuk tinjauan di Semenanjung Malaysia, yang mana dapat diperhatikan pada ketika ini ribut petir dan juga hujan lebat masih lagi berterusan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Pulau Pinang, negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta Negeri Sembilan. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan untuk tempoh 3 hingga 4 jam dari sekarang. Dan seterusnya, bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, ribut petir yang masih lagi berterusan ini berlaku sejak dari petang tadi dijangkakan akan mula reda menjelang keesokan pagi dan juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang. Dan bagi negeri Johor pula, keadaan cuaca pada ketika ini berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya kita lihat ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah pada ketika ini, ribut petir dan hujan lebat yang berterusan sejak dari petang tadi masih lagi berlaku di beberapa bahagian, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat, bahagian Kudat, Sandakan dan juga di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, ribut petir yang sedang berlaku di bahagian Limbang dan juga bahagian Kuching Sarawak masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda untuk tempoh 5 hingga 6 jam akan datang. Seterusnya kita lihat ke paparan carta angin semasa, yang mana dapat diperhatikan rantau negara kita secara umumnya menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 ke 30 km sejam. Namun demikian, tiada sebarang angin kencang dan juga laut bergelora yang berlaku di rantau negara kita kerana keadaan laut berada dalam keadaan yang baik. Dan juga terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar bahagian Kuching Sarawak dan juga di perairan Sulu ini menyebabkan keadaan cuaca yang lembap dan mengakibatkan ribut petir yang berterusan sejak dari pagi tadi masih lagi berlaku untuk malam ini. Dan seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri.